Mayor Jenderal Israel Ziv mengatakan bahwa pasukannya hingga saat ini belum mampu mengalahkan militan Palestina tersebut. Militer Israel tampaknya mulai mengakui keunggulan Hamas. Menurutnya jumlah anggota Hamas yang ada di Gaza masih 20 ribu orang. Jumlah tersebut masih menjadi target militer Israel. Menyadari pihaknya belum berhasil menumpas Hamas, Ziv memperingatkan agar IDF tak memancing Iran. Pasalnya, ia mengaku kewalahan saat berperang melawan Hamas, Iran, dan proksinya di waktu yang bersamaan. Karena itulah, Ziv meminta IDF untuk menghentikan perang di jalur Gaza. Maksud penghentian agresi di Gaza adalah agar IDF bisa fokus menyusun strategi dalam melawan Iran. Ziv pun mendesak agar pasukan Israel segera menarik diri dari Gaza. Ia meyakini Israel sudah dalam posisi kalah dalam agresi ke jalur Gaza. Tidak mungkin melakukan perang seperti ini dan perang ini hancur dari dalam diri.